nggak macet juga di sana. Jalan, nak makan nih? Jalan. Iya. Udah habisin nih kolalan. Iya. Gasken. Jalan mau makan. Sekarang ibolan isi pulsa bisa udah Excel irit ya berapa sekarang 40 sebulan 42 sebulan sebulan berapa giga isi pulsa udah langsung pakai berapa giga lama 8 bulan 8 giga 8 bulan sebulan lebih udah dalam sebulan ya bagus lah emang Excel lebih murah Kenal dia mau. Makan berdua sama si Angel. Enak ya, jamunya ada terus, gak ada telur. Ulang, Cak, mau dong Cak, masakin. Si Angel nanya, kong kamu kemana aja kemarin? Ya, Indomie. Berapa hari? Bawa si Cincan, bawa dia. Telurnya setengah matem. Dia emang kerja ya? Kerja. Apa-apa suruh si Angel aja sih. Ngomongin sih. Dia ngomong nih, dia ngomong nih, dia udah tahu. Yang dia bilang, ibu gue udah ngomong nih, kasih mas Angel, barang, kamu keluarin duitnya. Ini gila, mbak. Baik amin, beli terlipat kamu keluarin duitnya. Sampai gue berantem, dia tenangin kontainer gue. Gimana, bang? Siapa yang mesti takutin dia? Ya itu orang Ambon itu. Nah, kemarin di rumah yang gendut kan? Lu berani? Ya, kan? Lu berani main orang? Gua mampusin lu, tusuk lu. Sekarang juga. Sama gua jadi begitu. Gua naik anak gua. Lu mau kuat dulu kan? Gua kan sampai sekali bayar tanggal 3 orang. Ada full. Lu kasih tanggal 5 buat makan anak-anak. Pakai bilang apa dulu? Yang lagi itu juga datang, yang Om itu gereja, yang ada gue, kan kita udah lakukan itu. Nah, kebetulan ada bapak itu kan. Itu bapak RT itu, iya. Bukan ada bapak Ambon itu, yang dari NTP, Papua. Iya, dia bilang, mau. Bilang, aduh gue juga kenyang, mau ah. Sepepe kali. Mana? Enggak. Taruh dulu aja nih. Taruh. Kayak aja deh. Apa emang? Oke. Makan nih. Apa? Ini mau bilang, lu berani lapor sama gua, Mbak? Hah? Mati dulu terus di sini. Ini lu mati enggak ada orang tahu. Oh. Siapa lagi baru bukan lu? Iya. Gue udah kabur nih. Jadi kapan gue udah tau, oh kabur. Lamanya gue udah tau. Gue gak tau kemana. Ini punya apa? Kita yang mati ya. Dari mana aja. Dia bilang gimana aja yang ngatain waktu nyeretan atau dia li apa segala macam. Lu malah minta sama gua belum bayar. Bilang aku gua udah bilang, "Eh lu utang sama gua aja belum bayar lu." Saya bilang belum bayar, saya aja udah bayar ya. Katanya saya aja udah bayar ya. Gua bilang, "Eh belum ya." Eh lu bayar utang lu 10 juta ke gua. Iya, iya. Dia bilang katanya waktu dia ke Malaysia ketemu
Dia ke Singapura ke Dewi. Padahal dia udah main. Bilang katanya ada datang orang sini. Dia tulis dia bayar tanah buktinya. Iya kan? Iya. Gue itu yang Pak Jati itu dia manggil gue. Gue sampai datang ke kantornya. Dia telepon ke gue, gue bilang ini, ya ada Pak, saya bayar masing-masing. Bisa minta diskonnya. Ya udah diskon dah buat ibu dah. Dengan gitu. Iya gue bayar langsung cash 5 juta berapa tuh gue bayar. Ini Pak, saya bayar cash. Gue bilang. Ini saya bawa uang bisa bayar cash, gue bilang. Itu potongnya jadi begitu tuh, Del. Buka, kalau misalnya lu begini-gini ya nih. Ini suka ngalor kenceng. Iya, jadi kayak kalau gue bilangin soal utang sama mama, lu bayar utang gue 10 juta. Baru gue nerima utang sama lu. Kita begini. Kebetulan dia nggak bisa ngalor kenceng. Datang janji begitu nggak? Lagi begini gue. Gue lagi ini pernah begini. Berbu. Ini itu buka, belum pas. Lu bayar udah gitu. Lu bayar tuh uang dari gue. Kenceng. 36 kenceng. 36 sama 10 juta jadi 46 juta ibarat gua. Begitu ditarik, kendor. Iya. Karena kita tarik, kita dorong terus. Ini kan kuat. Yang bener emang harusnya di dirapetin kayak gitu. Setiap bulan kita pasti satu bulan. Setiap bulan sampai udah lagi UM. Beresiko juga nih. Iya, sampai tiba ini lagi. 36. Bukan. Mama, masih ada S-nya enggak? Ada udah habis. Udah setahun aja. Jangan lagi. Jangan lagi. Mau minta nambah es. 32. Minta senang. 2 enak. Aduh. Mau lagi. Mau ngapain lu? Dia mau ngajak jam segitu. Panggil es. Boleh minta es batu enggak? Ada aja kata Mbak. Baru mau kira es krim. Lu mau es krim tuh kita. Oh, ada. Tapi tawarin udah mau ambil es krim. Oh, iya belum. Ntar dulu minta es batu dulu. Gua lagi minta es batu. Untuk apa ya? Baru makan minyak. Dan minum es batu. Dan minum es, jadi. Gak jauhin tapi minum. Aku gak minum es. Yang ini? Darah yang darah. Tapi minum. Kalau udah ngegumpal di otak, nah itu jadinya kayak si Afin. Kenapa tuh? Dia mau jarang minum es kan? Bukan alkohol terus dia. Kuat. Alkohol sama minum es. Minum kuat alkohol. Hari dia minum es. Lalu dia. Alkohol mulu, biar mulu. Tiap hari dia. Tiap hari dia minum es mulu. Vanilla ya, Pe? Si Afin. Vanilla. Begitu rambut kita juga gak boleh terus yang disemir. Buat kamu aja. Jadi, kenapa mau lihat? Angker katanya, nih. Pala. Strawberry. Strawberry ada tuh. Nggak, nggak boleh. Yayang kan sering nyemir, Yayang. Ada suara. Makanya rambutnya sering. Boleh kasih gratis dua tuh. Mulu. Yayang. Udah kamu ngomong. Baik, gue udah ngomong nyemir lagi dah, biarin dah. Gue bilang enggak. Itu pakai rumpah su aja tuh. Mozzarella. Mau apa? Mozzarella. Tapi kalau hitam nggak apa-apa. Enggak sih. Enggak, sama juga nggak boleh. Makanya si Pepe bilang, itu pakai rumpah mulu apa nggak panas? Enggak ya. Satu lagi ini Mbak, Milo ada Milo. Di depan aja. Milo sama apa? Milo. Menyebar. Satu. Satu lagi. Besok satu lagi. Iya mau. Kalau mau kesini lagi. Kalau pengen aja. Kalau pengen baru makan. Kenyang udah makan. Kalau kayak masih lapar. Ya kemarin di sana. Lapar banget. Kita makan semua. Beli makan. Mahal. Hah? Mahal. Mahal ya $9. $9 cuma satu gitu doang. Ini lo itu punya gua. Ini gimana sih? Orang buat si Pepe makan orang. Itu ada yang vanilla. Ini kan buat sini. Enggak. Pepe satu, emang dia satu sih. Sini. Emang dia bagian. Lu kata udah kenyang. Lu pengen goyan dia. Oh iya. Masih apa ya? Masih apa? Pepe. Dia mau makan dia. Lu bukan kenyang tadi. Cekan. Sebenernya lu kok kenyang. Tanya. Mayal. Gua yang mesen. Mayan bolong-bolong dasin barang apa segala macam. Gua ga beresin. Biar orang-orang. Biar orang-orang. Biar orang-orang. Biar orang-orang.
Bikin tawar aja. Jangan dulu. Iya, capek ya. Enak. Ya nunggu bunyinya aja pegel juga ya. Nunggu check-innya. Ini siapa pakai sendok ini dong? Jalan dong, anjangan. Lihat dong, siapa makan pakai sendok. Makanya makan es krim pakai sendok kan. Gak ada malunya ya, siapa kita suruh datang. Dan nanti ini gak bakal dikasih lagi. Jalan. Gimana sih, Julia? Emang gak ngajari? Kita jangan kalau iya orang enggak ada penyariin kan pulang langsung mobil gratis sudah enak. Itu mobil gratis ini lah juga beli kerupuk loh ya. Dia nggak ngisi bensin tinggal beli. Terus kata mobil ya kerupuk nih pakai bungkus di depan nggak beli abangnya. Ini gue juga tawarin ke berdiri, ini ke pom bensin. Ini udah seminggu gak jualan sama. Iya. Nanti bisa dijualan. Heboh deh. Wah, Cik, gimana sih? Iya, kemana aja, Ci? Yang datang-datang, Ci. Iya. Si Erik sendiri waktu itu. Iya, dan gitu ya. Udah tahu ada si Belen. Pasti ada si Belen, kan? Iya, lu mau karna. Ada lu mau karna, kan? Belen, kan? Dia malu kali. Nah, Julianya deket nggak? Deket sama dia. Ya pasti kan namanya kan dia lewatin gue, nggak kan? Gue lagi demi di situ. Orang manggil aja gitu. Malu lagi. Emang bisa diantinak lah? Enggak. Biarin aja orang pergi ya. Malu. Kalau orang jualan kali malu. Bukan. Dia sih pernah bilang kalau jualan itu halal kok. Bagus. Emang dia bisa juga dia malu. Nanti dia nggak mesti Julia. Kalau ngobrol apa gitu, kan jangan mau, ya kan bagus itu kok. Iya, dagang itu kan cari duit. Kan dia juga bingung, Julian dagang begitu saya bisa bingung. Iya, bayangin lah, ya begitu ada ya. Bisa jalan-jalan. Dia jalan-jalan di sini, di sana, dia tahu? Siapa? Ya, enggak, kita yang tahu. Nah, ini mau ke Batavia. Ya. Masih di rumah Pak Batavia. Masih di rumah. Ada yang ada ego di sini. Kalau kemarin ini kan dia bilang mau ke Batavia sama dia. Enggak jadi. Terus dia bilang begini, mau enggak jadi nih. Yudianya di Singapura. Dia bilang gitu. Ya.
Kan mau diundang kan. Tanya, Bu Ar di mana? Nah, harawan. Di rumah. Coba geser, bagi geser, Mas. Oh, baru balik ke Aceh. Mana aja sama Mbaknya? Di rumah kan sendiri. Tapi pergi kemana? Minta, selalu minta masalah sama gue. Nah, gue mau coba lah pindahin air putih ini ke dalam tempat ini. Kira-kira bisa gak ya? Coba ya pindahin. Jide di Singapura. Jide pergi ke Singapura, Jide. Sama si Uli ya? Baru pulang. Eh, oke, kena. Hah? Jatuh panah. Hah? Syuh. Bawa itu, kacang. Oh, udah gak sabar aja gue. Pulang mah bawa itu. Bawa kaki. Pulang bawa kaki. Masakan. Di sana dia jualan. Biar gak repot, ini dituang aja. Batavia. Iya, lagi di Batavia. Lagi pada di sini. Lagi di sini. Dia mau kesini. Iya, udah malam nih. Iya. Apa kabar, Bu An? Sehat ya? Sehat semua, Bu An ya? Tapi jangan nungguin aja buka di bawah kemana. Ada kalau ulang tahun dah. Besok sih aja ulang tahun. Jadi dia mau sama temennya pasti. Adilau. Adilau tuan. Dia mau sama Adilau, dia sama temennya makan dia. Gue masih udah kasih dia makanan coklat apa banyak tuh. Kasih dia coklat. Ya. Jangan makan coklat, itu kayak si Claire di dunia ini. Jangan kebanyakan coklat juga. Coklatnya lengket di dalam mulut. Manis. Iya, coklat manis. Mau apa? Diam, aku diam di situ. Diam di situ. Gimana nih? Kok gimana? Depan. Depan. Oh, baru balik. Pasnya. Coba ya. Pergi sama siapa? Pergi kerja sama sawar. Iya, makanya kalau coba juga. Iya, sama mau pulangan aja ke sana. Ke rumah Jabrik. Iya, iya. Dari situ. Tahu? Jam 7. Jam 7. Jam 7. Sekarang apa? Lahir dari tadi. Masih ada ya? Masih. Jauh soalnya ya, Pak. Jam 7.18. Udah mau jam 9. Ya. Iya. Makan, Pak. Makan. Boleh. Oh, kerja sudah. Mau nitip buat jam Sirmayara katanya. Ya, lagi makan di mana? Boleh. Gimana? Kalau ketemu dia di Lokasari minggu siang, nongkrong di Lokasari minggu ilalan. Jajakan di siapa? Iya, Lokasari mau deket mah nggak bisa. Emang kalian makan? Ini makan, dia mau nungguin dan makan dia. Lu nggak lihat tadi? Tadi makanannya begitu banyak makan. Nasi goreng so. Hah? Kelihatan. Bakmi goreng. Siapa aja? Ini berdua. Hah? Berdua lah. Berdua sama si Pepe. Itu berdua. Iya. Tiga macam kan. Oh, depan gentengnya yuk. Berdua makan kalau siang nungguin gua. Tadi kan dia yang lihat menunya. Ya gua bilang ya udah sana pesan dulu aja gua bilang makanan. Ya dulu mau makan apa pesan. Ada apa? Bang mata ada Samuel. Bang dia masak dia. Gue bilang mau makan pesen aja dulu soal makan. Gue bilang daripada lu mau makan. Daripada lu nunggu di apa nunggu di gereja lu bengong-bengong udah lu soal makan dulu aja gue bilang. Naik grab. Naik grab. Eh lalat enak sih lalat. Itu tuh brandnya udah keluar kan. Nah iya dulu ada yang tinggal situ. Jadi kita bisa nongkrong. Naik grab. Mare, gua bilang pesan grab aja udah gua isiin oponya. Udah isiin tapi gua. Ini opo habis. Iya dong ya. Terima kasih. Ya. Iya. Udah isiin opo makan hari habis.
Iya makanya. Nah kemarin juga hari Sabtu gini. Siang. Kan diantre sama dia hilang hari Sabtu. Oh yang Sabtu nggak ada sih si Felicia kemana nih? Oh nggak ada lagi pergi. Kan belum balik. Baliknya lagi hari yang sore. Dianterin, gue aja gue udah suruh dia aja anterin yang sana grab. Ya. Ya lah, memang pasti mau. Ya nih. Ya gue bilang suruh dia tidur yang penting. Nah. Kalau mau pergi pagi itu suruh tidur. Jadi dan dia. Iya. Ya kenapa mau gue makan mulu? Enggak dia bilang makan terus. Ramen, makan apa ya kan? Makan yang gak ada di Indonesia. Yang enak. Si gua sepencen. Ini yang masuknya ya. Setiap hari jalan. Setiap hari di Kaya juga ada bahan. Ya. Ada nilainya. Ada bahan. 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 Ada ini es puter Vena. Siapa yang mau beli es puter? Lu mau beli es puter kan? Nanti cara penunjukan es puternya. Enggak, cara bikin es puter. Relax. Ya, gara-garanya katanya bukan pro anggota. Katanya makanya tuh si Alvin itu bongkar lu ngapain lu lagi jarang ya? Enggak terus batu biasa ada yang orang buka beda jadi dia bisnis iya apa-apa nih karena sebenarnya kalau kayak gitu kan belasan tengah ini belasan cita-cita suka hati memberi atau tidak yang lebih dari sekedar orang kalau ini gara-gara kalau di sini mungkin mulutnya berkuasa CMR orang gereja itu juga bisa deh manusia karena pertolongan itu sebenarnya bukan manusia ya Chris kayak kalau dibilang gua kayak lagi dikerjain. Anak-anak lan. Iya. Kuliah anaknya cuma SMP. Tadi tuh terlihat. Iya. Dia kecewa kan gue. Tapi Brandon akhirnya datang lagi. Gemar butuh mulu dia sekarang udah kapok. Iya. Yang muda. Orang pernah pernah nggak bisa jalan. Aduh. Bombay masih di minum. Nggak bisa jalan. Aduh, menangis-nangis sebe. Jujur orang tuh yang nggak bisa jalan tuh merasa takut, khawatir. Langsung buat. Kita nggak bisa jalan lagi. Gue bilang ini, mau nggak gue beliin gerobak? Es batu. Terus ada yang lagi keluar, lu malah terpuduk sampai ke sini gue. Gue bisa gue apa-apain. Jalan. Gue apa-apain sampai begini loh. Terus temen gue giniin gue, wah langsung keluar. Ada yang muntah. Jadi muntah. Si nenek malah kan suruh gue beliin. Gue gini. Nenek, ini jelas. Ya jalan lah. Kalau lu beliin nih. Orang jadi gak bisa jalan selamanya. Iya. Lu beliin di sana di. Mendingan. Di gip mau apa? Dia kue yang makan kacang tanah ya. Makan, itu iya. Ini bumbu kacang dia makan terus. Iya. Jadi itu minum es mulu. Jalan dulu. Karena dulu dari mana-mana dia kaki udah berjalan. Iya. Belum dia sekarang. Makanya nggak ada ini. Dia bilang sepi juga ya nggak ada ini.
di rumah. Ulet. Sendirian doang iseng nanti ulet. Oh iya. Ulet. Tiba-tiba yang tadi itu gua pegang terus tiba-tiba hidung gimana ya? Langsung gimana? Yang mana juga yang cewek yang reflek gimana? Gak ada dua orang cepet juga di rumah. Kalau mau sedikit pas kalian pulang tanya dia kan lewat Sinaton. Itu aku kantoran berhasil guys untuk mengambil es batu. Itu kan dia lewat tuh naik naik jembatan. Semalam saja tanpa bonden. Emang iya gak bisa. Dari setahun gak ya? Anaknya udah setahun lebih. Setahun 4 bulan. Ini udah jalan pulang. Cuman dia si Syamunya sekolah. Udah handphone ya. Emang dia lagi sengaja mau ngenai. Dia mau nanya gimana cara ngenainya. Jadi lah. Dia mau dibikin hidungnya kebentuk ke dalam. Mau dibikin ke dalam hidung. Sherry sakit hati gitu. Sherry sakit hati. Emang ansop aja ya, Wak ya. Bener kata dia. Sherry ya. Opak katanya. Besok di warteg banyak yang micin. Dia ngomong gitu. Batu bakar ini kan. Micin mulu. Batu goyang. Mulu itu ya. Batu goyang. Kayak cukup kukuh kalau gue bilang. Kalau ngomong terlalu ini. Emang belum bisa makan sendiri dia. Bisa yuk kalau rame-rame gini dia makan sendiri bisa. Tapi kalau di rumah kebiasaan penampilannya di sekolah dia makan sendiri. Kan di sekolah harus dibawa nasi cair. Iya, kan dia udah K1A. Iya TKA. Iya TKA. Ini nggak tahu. Jadi udah mesti sendiri. Cuman misnya bilang, kan makannya dikemut sama. Kasih tahu aja. Jadi lah, habis. Baru udah. Si Erik bilang, makan apa? Dari kecil nih udah dikasih coklat. Oh iya bagus, bagus. Makanya giginya perhitam, jangan sampai gede aja lu. Ada lu, dia nggak pernah muda. Alam pasti muda, giginya perhitam. Kayak nenek-nenek jadinya. Dia nggak pernah lu kasih coklat dari kecil, nggak pernah. Iya. Jadi kalo dia pelaknya. Kali boleh. Kalau masih kecil, itu pertumbuhan. Iya. Kan dia harus dicopot. Ya kan gigi itu mau dicopot ya. Ganti. Nah, dia mau nggak pernah. Kemudian kita langsung jadi. Oma, aku dibilang giginya hitam ya. Itu kebanyakan makan coklat. Jadi besok-besok jangan makan coklat lagi ya. Maknya udah beliin dia odol enzim kayak odol yang anak-anak yang kayak gimana. Alim kayak. Kalau bisa lu, kecuali dicopot dulu. Iya. Perawatan, enggak perawatan ya Pak. Perawatan ya, dulu di. Tapi mahal. Jadi enggak ada gunanya. Anak umur setengah. Enggak. Gue enggak mau. Ini bisa kanker. Bekang kanker. Lo menurut aku. Disiplin menjaga hidup. Jaga, iya. Oh, iya. Namun banyak. Sekarang umur berapa? Di 72 ya? Di polalan umurnya berapa? Bekang. Atau kering? Sekarang. Di dalam. Tapi enggak kering. Di Polan tiap hari ya? Minum teh? Tiap hari. Dua-duanya gak mau disalahin. Dua-duanya maunya bener. Itu air anget. Anget di Polan. Kalau di rumah maunya bener. Enggak, yang minanya ini Polan 72. Udah kapok dia. Udah lama. Manusia. Kalau belum kejadian. Ya. Belum kapok. Apa juga dihantam? Belum sadar. Enggak, ini Polan umurnya berapa? Polan. Kalau berapa baru semuanya di 72 ya? Kemarin gue bawa bapak ke dia. Berapa? Gue bilang bawa bapak dari Singapura. Berapa? 68 ya? Ya gue. Tuh, 68 aja udah mulai nyetok deh. Bapak udah gue bilang ya. Udah gak mau lagi.
SS-an. Enggak 68, dari umur. Sekarang berapa? 25. Ya iya loh. Mak. Duren juga udah makan daging juga. Ini apa nih 75? Oh, jangan sih. Hah? Iya. Di tangan ini dong. Iya. Mare-mare enggak. Mare-mare enggak kan. Karena udah masuk minum. Kan udah makan. Jadi kejadian sekarang udah bekerang. Iya. Balik aku, apa yang kamu tabur sekarang kamu tuai. Lain. Makanya sekarang kamu tuai itu di dalam gereja. Bukan, maksudnya makan itu kan ditabur dalam perut. Kalau makanan dituainya pada saat udah masuk kena penyakit. Makanan itu masuk dan dikonsumsi. Dan di dalam isi ini sudah ada penyakit. Jaga. Emang apa udah ada penyakit? Seluruh. Nah, ada katanya. Seluruh manusia udah ada penyakit. Udah ada penyakit. Apa percaya enggak? Yang penting kita bisa jaga makan. Apa enggak? Kira-kira kanker lapar. Makanlah daging kambing. Tuh. Oh. Apa doyan? Daging kolesterol. Jadi. Ada. Doyan apa? Daging bakar. Iya. Ikan bakar. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi ikan bakar. Apalagi ikan udah dari kemarin-kemarin. Ya. Apalagi ikan dari kemarin-kemarin. Itu kan udah kasih fotonya kan sih. Serem kan? Dari usus. Udah racun ya. Maka kalau kayak begitu kayak udah gak enak, minum susu beruang. Minum susu beruang. Enggak, racunnya keluar yuk. Minum semangat air kelapa hijau. Oh, air kelapa hijau sih. Air kelapa. Gue aja tadi udah makan nasi itu kan sayuran yang ayam. Terus makan sirika. Makan ini juga kan. Gue kemarin cuman minum jus gue. Jus. Udah Maret? Iya, udah Maret punya 15.000, aku tuh sengaja. Kenapa yang ngambil yang di sebelah sana? Oh, mahal. Udah mahal loh. Udah rame. Biasanya 12.000, sekarang udah 15.000. Udah rame dia sekarang ya, keren. Udah mahal yuk. Masih mendingan minum Ramonti itu suwe. Iya, suwe. Ramonti aja. Gak pakai gula. Oke, kita aja. Di bawah. Karena aku juga jarang minum itu. Enggak, minum itu lemon tea. Iya, lemon tea lah, enggak enak. Jangan bilang enggak enak, sebenarnya itu yang obat. Kolesterol kita bisa kebuang sama dia. Sekarang ini yang cukup kita pup, kita merah. Kadang-kadang kan suka kayak minyak. Kata Ipolan. Ya, good, ya, good, ya. Dulu tapi ya, Ipolan bukannya bikin ya, gorengan. Dulu Ipolan kan bikin gorengan kan di Diamond. Goreng fried chicken. Hah? Goreng fried chicken dulu kan. Gimana? Di Diamond dulu, iya kan? Kerja. Iya. Malah goreng itu. Nah, goreng. Chicken ayam. Itu leher kan. Dulu. Iya, yang pegang leher. Oh, bukan gua. Oh, cuman dulu Ipolan pernah ngasih, Po. Nggak, Ming, ingatnya Ipolan pernah ngasih. Ini, Ming, ayam goreng. Ya kan, dia taunya ayam gorengnya. Kirain dia yang bikin. Dia bukan bikin, ya. Lagi beli, Ipolan. Jadi orang kalau sakit kayak gitu, gimana, Ipolan, tanggapannya? Kayak siapa udah contohnya? Tanggapannya, Ipolan, gimana? Ya, kita mesti perbaikin. Perbaikin. Itu ke bengkel dong. Sendiri. Bengkel dong, siapa? Ya, cari baut, cari mur. Cari baut atau cari mood mo. Jangan apa cari duit. Apa cari duit kan. Iya. Apa nyarinya duit. Gimana nih? Cari duit ya, Bu ya. Belakang lihat-lihat ke atas-atas ya kan. Tuh dia tuh sampai tumpah loh. Sama. Setiap hari mesti ada dagingan. Wah. Kadang gue kagak makan. Ipolan nggak jawab. Makan sayurnya aja. Ipolan nggak jawab. Ayam gue makan. Wih. Tapi sama juga kan dong daging. Daging juga nggak seberapa. Nggak seberapa tapi bagi. Ada, ada lah. Oh iya, kalau mau cumi daging doyan. Nah kalau sancang gue makan, ini 1-2 potong. Gitu loh. Minyaknya, woi. Emang. Kan gue buru-buru sih. Gue beli pepaya, gue hantem. Dihantem. Bonyok kalau dihantem. Gue habis makan ini. Dihantem dia. Iya. Gue tau coba ya. Dihantem sama dia. Dihantem sama si orang. Jiru kuku. Kalau gak beli itu. Cukyok, oh iya namanya cukyok ya, Pak. Wah,
babi cucuk namanya. Babi cucuk itu doyan, doyan banget. Pantesan. Si Erik sekarang lagi banyak kerjaan. Enggak bisa diam. Enggak. Si Erik yang banyak kerjaan jadi ada. Oh dia terbaru dia ngasih duit balik ke dia kali ya? Iya dia ngasih buat belanja 100 miliar lah. Belanja itu anaknya Yul. Kan pernah dia ngomong sendiri, dia mah gak nanya ya. Biar gini-gini juga iya katanya. Aku tuh ngasih duit buat Sifika, ya iya. Dalam hati gue ya lebih banyak Sifika lah. Dalam hati gue cuma gue ngomong. Emang gue gak tanya, berapa banyak gue kasih kerja pulang? Emang gue gak tanya. Eh, gue tau 10 juta. Gak tau sih. 10 juta bulan lu gak ditanggung-tanggung. Ya maaf ya, maaf ya. Maksudnya gini, ini ngapain sih? Ini kotor nih, tas gue nih. Tasnya kotor tau. Lu lagi yang ada kerjaan. Gitu lah. Apa ini bajunya? Kenapa ya? Kayak ada ini. Gitu. Kayak enggak ada kelucuan. Pengen dibikin lucu. Lucu. Jadi pokoknya cuma terserah Cipika. Dia yang ngadepin. Dia yang ngerasain. Iya. Cuma gua bilang aja sama Cipika. Awas. Iyalah tapi dia juga ngerti ya dan ya udah. Gue pikir orang namanya gue jadi kalau suaminya Land Chrysler. Di kan dia pakai Land Chrysler dulu. Ikuan, kan dia pakai Land Chrysler dulu. Land Chrysler dulu. Datang naik mobil. Datang ke Erik naik Land Chrysler katanya. Iya kan? Oh, Star Geyser. 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 Jadi kan beli. Pokoknya si Erik pada nggak ada lagi mobilnya kan. Kita kan orang-orang modern. Ada. Oh iya, jadi kalau lagi ada kerjaan kan dia bawa mobil yang mata. Pick up. Bukan pick up. Pick up mah. Udah nggak ada. Oh. Padahal enak kan naik pick up ya. Mobil dua pintu kan kayak Ferrari. Mobil dua pintu. Ada. Kemana sih? Pulang. Oh. Jadi pajaknya double. Kotiao, marah-marah. Ribut tapi jam-jam aja nggak tahu. Kalau ribut lagi. Kedengeran lah. Di Kuala kan ini, kupingnya kedengeran. Nggak rame. Bukannya kayak yang akan bilang di angkasa maksudnya. Di sono di angkasa nih. Kalau ada masalah di sini, kemudian berdua.
Dia bukan takut sih, gua lebih tepatnya kalau si Angel dia tuh kalau itu punya standarnya. Kalau ini cowok nggak standar sama dia, dia putusin. Dia udah berapa kali putus? Iya, prinsipnya. Bukannya dia nggak mau berumah tangga. Dia kan perempuannya, jadi iya, mesti ngomong sama aku. Kalau lu jalan sama dia, jangan nyakitin anak kita, jangan nyakitin cowok. Ngomongnya tuh mesti yang ada aturannya. Iya lah. Ini udah berapa lama sih? Oh, 2 tahun. Cukup. Jangan lama-lama. Dia tinggal 7 tahun akhirnya ditinggal kembali kalian punya anak sama gua aja di anak makan jambal kayak hak gue mana kalian siapa lu ngapain dan lupa ya aku si Lian punya anak lagi itu udah berapa lama pacaran ditinggal kamu yang ngomong sih gua mau masih udah nggak connect balik lagi karena si Lian nyamperin ke rumahnya ya aku bilang udah lupa kali, udah lupa. Emang apa ingat? Merasa marah dong. Nah, udah 6 tahun tuh udah ngapain anak gua. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya kan. Akhirnya di situ dia lari-lari nikah. Jadi kita jalan. Kayak ini nih, si Maiden. Lu kalau ribut sama gua tuh sama depan anak tuh jangan lakukan. Ngapain gua jablet, cewek hancur, cewek stres apa. Lu gila ya, kali ya goblet stres lu. Nah, anak lu tuh pada ngomongkat nikah tuh, gua bilang, gendok lu. Gua liat temen-temen gua pada punya, udah buat mantu apa, gua bilang, lu lagi stres lu, bilang. Tapi kalau di si Papa versinya dia kalau dengar kayak ginian, gua mau nggak maksa supaya dia orang pada cepet nikah atau enggak ya dia bisa pada nikah ya bagus, enggak juga ya gua nggak maksain dia bilang, itu kan dia juga bilang gitu. Iya, emang dia nggak punya rem sih, long time. Wah, udah call. Bisnis. Tapi dia nggak bakalan menang. Jadi kromat. Iya, makanya si Pepe gue kan gue bilang, Pepe, lu kenapa sih? Ada cowok nggak mau ini, gue bilang. Blokir-blokirin apa? Kemarin juga kan gue ajak ke gue. Ajak ke Pepe, ngajak apa? Gue bilang, makan apa? Gue bilang, iya. Jadi kedua juga merusak. Gue bilang kan merusak, kemana-mana juga nggak ada. Tapi enggak, karena gue nggak ingin. Gue nggak ingin dia. Karena gue ngajak kasih dia makan. Pas pulang dari Singapura, apa nih gimana nih? Gimana nih? Ini. Dia jaga badan gitu. Jaga. Jadi enggak kolesterol. Enggak kolesterol apa? Apa? Pakai refer aja ya. Keluarkan lu makan apa Pe? Gue bilang ini aja di makanan gue bilang mau makan ya gue beli bami 3 mangkok kan si Angel si Wa dan juga nama dia beli bami banyak banget sih gue bilang makan gue bilang bertiga lu makan gue bilang sebenernya juga gak mau tapi gak mau iya tapi kan ini daripada gak makan. Kita manusia butuh makan, jangan sampai nggak makan makan. Boleh jadi dia senang main-main. Iya. Senang sekali dong. Makanya senang ya di Singapura juga enak sih lah. Makanya kalau dia mau mengakui kita pakai baju dan mengakuin dia, besok pagi dia makan. Dari dianya, mulut dia mana? Iya, makanya dari orang tua yang terlalu menjadi
berak lagi. Pikiran berak lagi, berak lagi. Itu kan jadi berpikir. Nah, bilang gini, saya ini tahu ada nggak mau minum ipolan. Bukan masalahnya kita, yang penting kita tahu. Sama kan, kan benar kan sama kayak komen siapa jawabannya. Jangan untuk aku dan nanti kalau dia udah keluar, jangan ketakutan. Ntar gua sama siapa kan siapa? Gua sama siapa? Kalau sama mamanya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa dari pokoknya. Jangan didiamin dekat kamu terus. Jadi ngomongin kayak dia. Betelor-betelor kata si Iqbal. Kan ngomongin gitu dulu. Jangan sampai dia ada yang di kamu yang di seluruh depan.